Hai teman-teman, selamat petang, selamat bertemu kembali di channel saya. Hari ini saya nak menggoreng ikan patin menggunakan serbuk kunyit. Oke guys, ini adalah menu kegemaran anak saya sebab dia yang suka makan ikan patin goreng kunyit guys. Kita nak goreng garing sedikit, jadi hari ini saya masak untuk dia. Oke guys, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment serta subscribe Abawan Family Channel. Saya teruskan lagi aktiviti saya petang ini. Oke, oleh kerana petang ini istri saya menghadiri seminar di Kuching, jadi saya terpaksa masak untuk saya dan anak saya. Jadi kita akan makan berdua saja petang ini. Jadi teruskan menonton video ini sehingga habis. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan menggoreng ikan patin, saya terlebih dulu nak menggoreng midin dan juga salai ikan keli. Jadi kita campur midin ini dengan salai ikan keli ini. Oke, dan ini adalah cili yang telah kita goreng, sambal belacan. Sebelum itu kita nak potong bawang terlebih dahulu guys. Jadi teruskan menonton video ini sampai habis bagaimanakah cara masakan saya midin bercampur dengan salai ikan keli yang sudah saya salai sendiri. Inilah menu simple dan ringkas tetapi mantap. Oke guys, teruskan menonton. Oke teman-teman, bagi memudahkan kita menggoreng salai dengan midin, kita potong kita punya salai ini lebih kecil supaya senang untuk kita menggoreng bersama midin nanti. Terlebih dahulu seperti biasa kita masukkan minyak ke dalam kuali. Kemudian kita curahkan semua bawang putih dan merah ke dalam kuali. Oke teman-teman, kita masukkan cili dengan belacan ini sekali. Cili dan belacan ini adalah telah kita goreng terlebih dahulu guys. Oke teman-teman, kemudian kita masukkan kita punya midin ke dalam kuali. Hah, nampaknya meriah. Waduh, ini pastinya enak. Ewah, ada bergoyang. Ada ciri-ciri lah nih. Mantap bro. Oke teman-teman, kita masukkan sedikit air bagi memberikan ianya suhu. Dan kita masukkan kita punya salai ikan keli ke dalam dan gaul sehingga sebati. Oke, kemudian kita cubitkan sedikit garam. Tuangkan sedikit sos tiram. Bubuhkan sedikit Maggi cukup rasa. Dan kacau sehingga sebati. Mantap bro.
Oke teman-teman, nampaknya semidin kita sudah pun masak, jadi sedia untuk dihidangkan. Inilah dia menu midin masak dengan salai ikan keli. Aromanya mantap tu. Memang padulah ni. Rugi kalau tak try. Jadi lebih-lebih lagi yang suka makan salai ikan keli, apalagi belilah salai ikan keli daripada saya. Oke teman-teman, teruskan nonton video ini. Dan selepas ini saya nak menggoreng ikan patin kunyit untuk anak saya. Jadi teruskan menonton sehingga saya makan nanti guys. Teruskan menonton. Stay tuned. Oke teman-teman, ini dia tadi menu ataupun lauk yang saya masak untuk saya dan anak saya petang ini. Jadi kita nak makan. Inilah, kalau anak saya makan memang dia akan menggunakan kicap sebagai kuah, sebab kegemaran dia adalah kicap. Saya carik-carikkan ataupun cebis-cebiskan sedikit kita punya ikan patin goreng tadi supaya senang ataupun mudah untuk di punya oleh anak saya. Jadi apa tunggu lagi, jom bersama saya menikmati hidangan yang telah saya masak petang ini. Stay tuned. Mama, bapak, mama.
kecap baba kecap baba menong tetap menong air teh. Mendik bah. Siapa? Mendik bah. Siapa? Putih, bilang baba. Oke teman-teman, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, comment, serta subscribe Abawan Family Channel. Kita pun sudah selesai makan, jadi sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye. Lenang dah.